Pak Peter. Artinya tadi saya menangkap satu kata proteksi, artinya harus memproteksi semua. Nah, di sini ada kondisi di mana Menteri Perdagangan menyatakan kalau dia seperti kalah menghadapi mafia minyak goreng, misalnya. Nah, itu kan unsur proteksinya justru nggak ada, Pak Peter, gitu. Nanti gimana Pak Peter melihat itu? Justru ini isu yang apa ya? Yang dituduh mafia minyak goreng itu yang mana? Ya. Ini kita siapa yang menciptakan ya permasalahan? Ya. Kan sebenarnya hilangnya masalah kita kemarin itu sebenarnya masalah sederhana ya, yaitu hilangnya atau langkanya minyak goreng. Ya, yang kemudian digiring menjadi ini karena adanya mafia. Padahal kelangkaan itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah kebijakan, ya, sebuah kebijakan yang tidak dipersiapkan dengan matang. Kalau saya tidak menyebutnya mafia, ya, karena sederhananya begini aja, kan kebijakannya itu adalah pemerintah, ya, saya menyebutnya melawan pasar. Harga pasar dunia itu begitu tinggi, di kisaran ada yang 20.000 sampai bahkan lebih dari 30.000, lebih dari 50.000 tergantung negara. Sementara pemerintah menetapkan harga begitu rendah, 14.000 di semua level. Ya, kalau kita kemudian melihat produsen itu kan entity bisnis ya, yang memang tujuannya ya memang mencari keuntungan. Lah kalau kita dorong mereka, kita paksa mereka menjual pada harga yang tidak menguntungkan bagi mereka, ya respons naturalnya mereka ya, ya itu adalah mencoba untuk mengurangi kerugian mereka seminimal mungkin. Kerugian dalam artian mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, dalam kondisi seperti itu, nah, upaya-upaya yang terjadi adalah penimbunan, ya, penyelundupan, dan sebagainya. Itu adalah reaksi wajar ketika mereka dihadapkan pada posisi yang seperti itu. Artinya, kelangkaan itu adalah, kalau menurut saya, itu adalah respons dari kebijakan. Ya. Jadi, saya tidak menyebutnya mafia, itu adalah respons. Ya. Nah, kita lihat aja nanti kalau disebut itu adalah mafia. Mana yang akan disebut mafia? Ya, kita akan lihat barangnya seperti apa, wujud mafianya seperti apa, kita tunggu aja nanti. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.